Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sehat walafiat. So guys, hot topic. This video is about hot topic. Aku yakin ramai yang kat luar sana tahu apa maksud graviti. Graviti ni kira macam salah satu seni art yang aku rasa memang bukannya semua orang boleh buat, sesetengah orang je yang boleh buat. Sebab benda tu memerlukan kreativiti dan seni yang padu. Kalau korang tengok artis luar negara yang buat graviti, memang semuanya gempak-gempak. Boleh buat nampak macam 3D. Walaupun dekat dinding yang biasa, okay, dia punya seni tu nampak macam 3D. Kalau kita kat Malaysia ni pun ramai sebenarnya artis-artis graviti yang gempak-gempak. Ada salah seorang artis graviti yang aku rasa memang power gila, antaranya Katun. Dia budak Kajang. Aku tak kenal dia, tapi dia kawan kepada kawan aku lah. So kalau kita tengok dia punya graviti pun memang gempak-gempak gila, sampai artis Chris Brown pun panggil dia buat untuk cover dia punya album, punya apa, Katun design dan sebagainya. So guys, bila kita cakap pasal graviti ni, sebab selalunya bila kita nampak gambar-gambar dekat dinding, kita panggil graviti. Tapi ada orang panggil mural juga. Mural ni more to macam gambar. Kalau kita pergi kat Pinang, banyak juga gambar-gambar. Dekat PJ pun ada kat dinding-dinding kan. So benda tu menghidupkan, menceriakan sesuatu kawasan tu. Itu pendapat akulah. Tak tahulah, maybe ada sesetengah orang tengok benda tu macam semak, macam tak lawa. Tapi bagi orang-orang seni, dia akan nampak benda tu wow. Dan bukan tu saja, mata orang-orang seni ni selalunya bila diorang tengok graviti ataupun mural macam tu, diorang nampak satu sudut yang detail tau. Detail daripada segi shadow dia, color dia, dan effort di belakang sesuatu gambar tu sangat-sangat deep, sangat-sangat lama nak buat tu. Bukannya senang diorang nak sketch daripada kertas dan menghasilkan ke dinding yang besar. Kertas A4 memanglah boleh buat kan, tapi bila dinding yang besar, macam mana kau nak buat supaya tak lari? Itu semuanya effort. So baru-baru ni dekat Shah Alam adalah satu kumpulan anak muda yang aku rasa bakat diorang ni memang awesome dan seni diorang memang padu. So diorang pun menghasilkan gambar-gambar wira-wira negara yang menentang wabak pandemik baru-baru ni. Walaupun masih belum habis lagi, tapi itu adalah cara diorang untuk menghargai. Dan orang cakap kira macam kalau kita pergi kat Tugu Negara, itu adalah macam wira-wira negara lah diorang buat untuk apa, tugu untuk peringatan kan. So diorang ni buat lukisan di dinding mural. So dalam gambar tu adalah agung kita, okay, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Lepas tu ada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lepas tu Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham, orang yang paling banyak bagi informasi dan boleh dikatakan almost every day, bukan almost every day lah, boleh katakan hari-hari keluar TV update statistik pasal macam-macam. Ada juga Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, Datuk Seri Abdullah Hadi Awang. Ismail Sabri punya gambar pun ada. Kalau kita tengok Instagram Ismail Sabri, dia pun ada ambil gambar dekat situ, dekat gambar mural dia tu. So memang masa tu aku, bila aku tengok posting tu, power gila kan, diorang ni gempak gila boleh buat macam tu kan. Tapi guys, benda tu tak lama lah. Lukisan-lukisan tu semuanya diconteng. Ada beberapa lah yang tak diconteng, tapi kebanyakannya orang-orang penting dalam tu. Dan yang paling aku tak boleh terima sekali bila diorang conteng muka agung kita. So bagi aku itu salah satu macam penghinaan yang besar kepada negara kita. Dan aku percaya orang yang buat ni dibayar ataupun ada something yang membuatkan diorang buat benda ni. Aku rasa tak logik kalau dia sengaja nak buat benda tu. Sebab dekat kawasan tu guys, ada CCTV tau. So dalam CCTV tu, diorang dapat rakam dua orang perempuan yang berhenti tepi jalan dan pergi spray benda tu dengan kata-kata kesat. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku rasa masa mula-mula aku ingat, aku fikir kan, apalah budak-budak ni buat. Dalam fikiran aku tu kira macam budak-budak lelaki lah, kira lelaki ke apa ke kan. Tapi perempuan guys. So aku punya rasa, aku punya anggapan diorang ni dibayar. Tapi lakinya ada CCTV kat situ, jadi kita dapat dapat tahulah siapa, cuma muka maybe tak nampak. But polis dalam siasatan benda ni, kalau korang ada informasi ke apa-apa ke, drop komen guys. Dan kalau korang ada pendapat berkenaan dengan benda ni pun, drop komen. Kita nak dengar apa pendapat korang tentang benda ni. Bagi aku memang sangat-sangat tak patut, dan ini
adalah satu penghinaan, guys. Ini adalah satu penghinaan. Aku tak tahu berapa lama polis boleh tangkap diorang ni, sebab agak sukar sebenarnya, sebab tak nampak muka dan sebagainya kan. Plate number pun tak tahulah, maybe ada kedai-kedai kat depan tu, kalau yang ada CCTV yang menghala ke lorong tu ataupun depan lorong, boleh nampak waktu kereta tu parking, dapat nombor plate ataupun muka diorang dengan lebih jelas ke, tak tahulah. Tapi lagi pun diorang pakai topeng kan. Dan pada 10 Julai hari tu, Yang di-Pertua Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan melawat mural gergasi potret pemimpin negara yang diabadikan pada sebuah dinding bangunan kedai. So, Permaisuri Agong pun datang kat tempat tu tengok dia punya hasil seni. Aku tak tahu nak komen banyak-banyak, tapi bagi aku ini semua dibayar dan ada agenda tertentu yang sengaja untuk melaga-lagakan ataupun membuatkan rakyat marah. Diorang ni sengaja. Kira satu grup, aku sure punya, yang sengaja nak buat orang marah dengan isu-isu macam ni. So, wallahualam, kita doakan semoga Agong kita, Permaisuri Agong kita, Perdana Menteri kita, Dr. Nur Hisham, Ismail Sabri dan yang lain-lain bertabah, dikuatkan semangat dan teruskan usaha. Benda tu just, bukan nak ignore, tak boleh nak ignore, tapi biar polis buat kerja. Apapun guys, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersatu dan sentiasa support diorang. Tanpa diorang ni guys, aku tak tahu nak cakap macam mana. Kalau kita tengok dekat negara luar pun sekarang ni teruk gila guys. Semalam aku main game dengan orang India. India dekat India, New Delhi. So sementara main game tu, dalam game tu aku sajalah sembang dengan diorang apa semua kan. So diorang cakap memang kat sana teruk sangat. Baru ni dah okey, tapi sekarang ni lagi worse. Dia pun tanya dekat aku macam mana keadaan di Malaysia. Aku cakap lah keadaan Malaysia better for now. Dah banyak kedai buka apa semua. So dia pun jealous benda tu kan. Dia cakap why Malaysia sangat-sangat bagus dalam menangani masalah benda ni. Benda ni kita semua bersama, okay? Dan hero-hero negara kita, front-frontliner kita, kita sebagai rakyat yang memberi kerjasama. So guys, salute to all of you. Dan baju kali ni disponsor oleh Isaac Osman guys. Korang nak dapatkan ni, korang boleh roger dia. Instagram dia ada, ini Instagram dia. Link dia pun aku ada sediakan dekat bawah. Perut stokin. Aku tanya dia kenapa perut stokin, dia cakap, yalah, macam stokin, semua benda masuk. So, kita jumpa di next video guys. Terima kasih kerana support. Jangan lupa subscribe. Pendapat korang, drop komen. Jaga diri korang, jaga keselamatan. InsyaAllah semuanya akan baik-baik. Assalamualaikum. Do good, be good. Good gang.